Ada pras, wah agi tantangan untuk penonton video kini ku untuk mensubscribe channel iko di bulan kini kalau channel iko sampai 1 juta subscriber dapat pras botak ba. Nah. Halo teman-teman. Hari ini adalah hari yang paling cerah sekali di mana di sini cerah dan salam. Begitulah kota Depok. Tapi kenapa saya hari ini senang sekali? Karena saya akan bertemu dengan salah satu teman yang hanya di sosial media. Gak pernah bertemu saya sebelumnya dengan orang ini. Cuman alhamdulillah kemarin karena habis dari Gary, orang banyak nanyain Gary, saya sambangin Gary. Dan setelah Gary, itu banyak sekali orang meminta Tan Boy Kun untuk jadi bintang tamu di YouTube saya. Nah ini dia, akhirnya kita bertemu dengan yang kalian minta-minta. Aduh, dari awal saya bikin channel YouTube mau diupload Paca Parui ataupun playlist lain, Tan Boy Kun kok enggak pernah lape komennya. Collab sama Tan Boy Kun. Kok collab bisa gitu, Bang? Enggak tahu, aduh. Awak tuh kok bisa kurang banyak ngecen Tan Boy Kun rom ini? Ya, kenapa sih? Padahal gue tuh enggak bisa bahasa Padang. Gue juga sebenarnya. Gue malas sekali kalau diajak-ajak pakai bahasa Minang itu. Malas banget. Gue ini anak Jakarta ya, selalu tahu semuanya. Gaulnya kita ya. Nah, gak jelas lo. Kalau gue Tan Boy Kun, kerjaan gue di itu cuma makan aja. Tapi PT-nya banyak. Amin aja. Dabar, awak manggilnya dabar okay. Sih. Tan Boy Kun kurang. Ya, udah biasa. Dabar wak merasa bentuknya udah ndak kepal manggil dabar. Iko dabar kok ternyata asli orang Minang. Betul. Bener sekali. Nih, yang penasaran nih. Pakai bahasa Minang saja. Nah. Wis. Jadi sebenarnya wak aku asli orang Minang. Jakarta itu baru tahun 2002 balik. Jadi sebelum itu mau pure dari lahir itu di Sumatera Barat. Sampai SMA. Dan ternyata di Padang Kota ya? Iya. Samoro Jawa. Ah, Samoro Jawa. Dabar kok tinggal di Sintake Sematinju? Kek Sematinju. Ada pres di? Gunung Pangilu. Ada kek ya? Sajalan. Ya, bahkan ada sebuah lah. Ah, itulah. Kan kalau dabar anak elo-elo. Kalau awak ya, begitulah pertemanan luar di situ. Yang menyebabkan hancur sekolah. Dabar berarti dari ketek di Padang? Ya, dari ketek di Padang. SD di mana lo? SD di SD 06, Lapai. SD di awak dulu tuh. Di awak tinggal kelas lo dulu tuh. Nyemang hobi. Kalau awak ngejen di galaan. Hobi ko beda, passion. Kami tuh emang suka tinggal kelas. Passion kami tuh tinggal kelas. Awak sekolah di Betul Rahmah dulu. SD Betul Rahmah, ya kan? Kebetulan kelas 5 SD malehnya melanjutkan dan isinya ujian ko doh. Menggigi pena aku sampai habis. Akhirnya 3 kelas pindahnya ke SD 06 di Lapai. Ya, yang 5 kalau malam baju banyak di situ. Ya kan. SMP di? SMP di SMP Dobale. Di Lapai. Di ya ke Sepatinju. Iya, di Lapai. Iya, di Lapai. Ya. Nah, SMA-nya di Semanten. Semanten. Gokil. Ini cukup sekolah yang SMA terbaik di Kota Padang saat itu. Saya juga nggak mau kalah, saya SMA 3. SMA 3 ini kelas. SMA ini ya? SMA terbaik juga tuh. Iya benar, ya, kan? Di zaman itu SMA terbaik. SMA 3, gitu. SMA 10, SMA 2. Awak di SMA 3. Ya kadang-kadang kek lah waktu awak cok cabut SMA 10 dulu tuh. Pasti lah pernah cari usia kayak gondrong kan orang. Nggak, awak pendek dulu, rambut wah gitu. Dan dapat melanjutkan kuliah di Jakarta. Ya, melanjutkan kuliah di Jakarta. Tahun 2002 balik. Tahun 2002 balik. Itu di Depok di Universitas Bunda Dharma. Milo terakhir pulang. Terakhir pulang bara sebulan lalu ya, masalah ya. November. Baru batang baru. Berapa lama sih tuh? Seminggu biasa. Temu kangen. 3 hari pasti lo bosan lah. Jauh-jauh dia di kamar. Itu awak pun gitu juga tuh, deh tega dan pulang eh. Pengen pernah pulang sehari, dua hari, tiga hari, mangga di sekolah. Karena putarannya itu iya, aja tadi gitu. Iya, paling ketaplau lah, gue ketaplau udah. Tapi ada yang baru gini. Apa itu? Transmart. Hanya itu yang bisa dibanggakan. AC-nya dingin. Di mana saking dinginnya bini waktu di zero. Di mana aku angin. Oke.
Di berarti masuk kete banyak di Padang. Pertanyaan awak selanjutnya, yang pasti banyak orang menanyakan, "Ba, aku bisa makan sebanyak itu?" Mode preman makan pajak aku. Gimana? Portugal. Ini Portugal. Gali. jadi sebenarnya nak emang dari ketek sih diajarin itu. Jadi moto keluarga aku udah perasa makan banyak itu sehat. Makan banyak jadi, itu sehat. Iya, jadi makan banyak yang penting. Gizi itu nanti lah, harus banyak gitu. Nasinya harus banyak. Jadi dari ketek itu di suku Dembe nasi itu sacambuang gitu. Kayak waktu hobi banget tuh sacambuang. Yang bian kan lagi sambal dulu sukunya lalu sisiak ke balado. Waduh, isi balado. Habis itu di stadion kawak makan gini kayak gua makan. Nah, yang selalu inget tuh ah, kece gawe waktu makan yo habisan kena abi masuk telingo. Ada pari nang kanyang telingo nang kanyang. Awas kayak itu. Iya, itu tangkuit. Terus tuh keringet dingin kan, apapun langsung makan sebanyak itu. Itu banyak. Batam buah sama sanang tuh. Iya, jadi makan tuh lah emang dari ketek banyaknya ya. Gaek pun berarti mencari YouTube dabar gini kok. Lah biasa mungkin, ah itu emang lah kerja dari ketek kok. Nah, iya, itu lah biasa. Ala sanang kayak gini. Oke, cuman gak pernah menyangkau pasti ya. Kironyo makan dan yang banyak, kok bisa menghasilkan PT. Benar-benar. Itu yang pertama menyempung ke YouTube, ke dunia YouTube kan gaya kan benar-benar gak setuju. Nih. Kalau gaya aku kan apa? Tipikal keluarga, aku Padang bukan Padang pedagang gitu. Yeah, yeah. Iya. Sama. Padang yang kalau nggak PNS itu nggak kerajo. Gitu. Wah! Tinggallah dari naga itu tuh. Betul. Pokoknya harus jadi PNS itu adalah titik kesuksesan dari manusia. Benar sekali. Bahkan awak berapa bulan yang lalu, berapa setahun yang lalu nggak salah itu, dia awak masih nanya, nak mau lamar kerja gitu. Dia lama cari toa, masih panjang cari toa kok. Makanan. Nasi Padang. Nasi Padang ya. Tapi enggak tahu sambalnya tadi lu nasi sambal sambal apa? Lauk. Sambal lagi sambal. Sambalnya apa nih? Sambalnya apa nih? Apa? Rendang sama telur dadar. Oh, rendang sama telur dadar. Oke. Okay. Sama semuanya nih. Sama. Nah, oh iya. Oh, adalah dia untuk Dapkas. Jadi karena Dapkas sudah jauh-jauh ya datang ke studio awak ini. Jadi awak memberikan hadiah untuk Dapkas. Butuh. Ini dia Dapkas. Kerupuk yang biasa saja. Tidak ada spesial. Tidak ada spesial dari kerupuk ini. Aduh, rumahnya gue kayak gak enak nih perasaan gue. Udah seneng banget gue ada hidup aja dikasih kayak gini. Kalau makan apa? Iko apa kok? Nah, iko apa kerupuk bagua. Kerupuk bagua? Melinjo. Iya, melinjo. Jadi katanya ini pedas, cuman katanya ya. Awak kalau pandai kok anan deh, Wak. Isa, kasih kacang kok. Itu suku mana? Eh, tua. Nah, coba lah Wak buka cek dulu deh. Boleh dibuka. Udah sama-sama. Ah, kesete kan ciknya dah plastik. Ciknya. Kok bentuknya ada peringatan-peringatan dan nama kesan Wak. Gue bertahan. Nah, lo berani coba? Lo berani coba ke warna merah lo agak ngeri lihat sudah. Jadi kok challenge-nya kok makan kerupuk udah beras. Sudah makan habis itu ada timer 5 menit. Nah, jadi harus bertahan sama 5 menit tuh. Kalau bertahan baru gua banggakan. Wah, gua bertahan gitu. Oh, gitu. Oke. Kos wasan tadi deh. Tapi habis kok beliau makan kok deh. Ah, iya. Ah, ya kan soalnya biar ada asam lambung ini. Ya. Ah, itu. Satu, dua, tiga, bismillah. Oke, timer start ya. 3 detik pas gua gigit. Itu enak. Benar-benar. Ada rasanya lah. Aku ini adalah orang terkuat. Gak tahu lagi Van. Ini untuk timnya juga ada nih, masih ada. Kalau mau. Ini timnya nih, tim dasaran nih. Gimana coba? Ntar gak bisa syuting.
Siapa Mbak? Ini yang bikin ini orang asli Indonesia ya. Sebenarnya ini udah lama semenjak Paku ini mulai keluar, dia udah bikin. Terus tapi belum terlalu booming ya kalau yang Matic ini. Nah, waktu itu gua syuting sama Mak Betty. Waktu itu kan gua pengennya Pakui, cuma Pakui kan susah banget dicari kan, harus Indense. Jadi gua nemu kan Matic ini yang lokal pride kan asli Indonesia. Ya udah gua beli. Gua challenge sama Mak Betty. Nah, setelah gua bikin video itu kan Matic ini meledak tuh. Nah, jadi dia mengeluarkan varian baru kan. Yang katanya sekarang tuh lebih pedes, tapi enggak terlalu pedes juga sih. Minum. Iya. Sekarang. Biskuitnya padahal konyol. Gimana? Tapi rataan sih kalau rataan sih biarlah mak wancan liatnya. Banyak orang dia berbohong suka makan pedas. Si kau sudah berada di sini langsung di Jack. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nih. Ya, berhasil. Gue bertahan. Gue bertahan. Oke, okay, next Paku ya. Aduh, mat isu tadi dapat. Kok lo lea dolar dari muka ah. Gila sih tuh. After testnya gila sih. Shrink. Gila bro. Ada lagi susu dua. Awak lanjut. Lanjut. Kita bisa lanjut tidak? Jadi balik cerita tadi, cerita yang apa? Apa pengalaman semenjak semasa syuting yaitu pertama kali syuting waktu itu di channel Gary channel awak sih kolab sama Gary makan ayam gepuk 250 cabai itu setelah itu pas makan sih biasa sih gitu masih sekedar padeh biasa gitu cuman setelah awak tidur jam 10 selalu jam 10 jam 3 atau sinta langsung pengen pup dan pas pup tuh nyek sangnya. Jadi kayak apa ya kayak wah maluan baru api. Iya, tak bayang dewa itu. Nah, kalau sekali sih enggak masalah. Masalah selesai wah kan. Lalu sekarang lalu dia tersinta boleh turun ya sampai jam 5 pagi. Awak waktu mati perasaan mau ditutup, mengangkang wah jalan dia. Kalau ada di kamar mandi itu mengangkang, bro. Sombinya. Iya sakitnya ke bawah apa inya tuh. Nah. Itu kejadian yang paling tidak menyenangkan ya. Iya, salah satunya itu. Cuman kan di depan kamera kan ya mungkin pas syuting itu juga biasa gitu kan cuma kepadian cuman setelah itunya makanya itu setelah pas di video itu selalu bilang kan jangan pernah lakukan ini di rumah cuki awak sih yang tersiksa gitu termasuk yang ini teman-teman mungkin ada yang subscriber terus subscriber saya banyak yang di bawah umur jangan dicubo-cubo. Beko sama Ang menyarankan Den. Kok ini gara-gara nonton video Ang mah? Jangan cubo-cubo. Mama na. Aduh. Ya Allah. Ini adalah makanan pokok dari orang Minang. Wis. Ya kan? Sabulan tuh kalau ndak do makan Niko. Itu lah mulai tuh agak-agak menggigil gitu. Nah, kurang rasanya. Jadi pertanyaan lo adalah dari sebanyak kok sambawa dan paling-paling lemak di Minang. Apa yang paling suko deh, Pak? Yang paling Samba. Suko. Samba. Kalau yang sebanyak-banyak suko tuh mah ada rasa samba do tanah. Yang pakai jari ya? Pakai jari yang unde, pakai patai, sanyo, unde. Mantap. Samba do tanah. Itu paling suko tuh. Paling suko. Itu bisa pada tambuh sama makan sih yo. Boleh. Atau sakuan itu dabarnya enggak mau makan. Nah, iya. Itu jago-jago tuh di rumah tuh. Ah, Mas Eko, porsi-porsian tuh ah, suara cicak dia tuh mungkin di rumah mah. Cewek, siapa nak? Bini itu deh. Jo bini bah di situ. Bini lu enggak banyak makan. Bini sih banyak sih sebenarnya. Banyak juga sih untungnya. Untung udah dapet mertua yang padahal mertua tuh aslinya orang Jawa gitu. Orang Jawa kan tau lah kan harus tetap kerama gitu. Mana untungnya alhamdulillah mertua aku yang asik gitu. Jawanya yang asik. Jadi walaupun style-style Sumatera makan tetap santai gitu. Tapi komunikasi sama kawan-kawan di Padang masih ada? Oh masih banyak.
masih banyak. Awak kok tipikal orang yang tidak pernah melupakan kawan. Dabar ku barang orang berarti kau. Awak berampek dia kata. Berampek tinggal di gua. Tinggal di gua yang pertama lah. Oke, okay. Kita awak anak terakhir. Oh, si bungsu. Oh, yo. Waktu makan yang banyak. Iya. Pagi tu mah sepiring. Kau tambuan nak. Nak kerja apa? Pagi orang sekolah tu, narasur sekolah tu. Oh iya, kalau kawan jadi dabarku dulu badannya gadang. Ya. Ya. Bisa dibilang gendut lah sih. Bisa. Soalnya waktu SD tu bari waktu 65. Gabut sama bro. Aduh lah ih. Warna gue liir ya, aduh. Bang, kok bisa badan serancak bang? Nah, dulu SMP. Nah, kok udah cerita lah, Wak. Jadi waktu SMP kan kelas 1, kelas 2 masih gabut. Nah, jadi masih gabut kan. Terus gaya Wak gue kan apa, mikir kan. Wah, kelas 3 pasti anak ambuku jadi tambah gadang. Jadi pas kelas 2, lanjut siapkan baju lebih gadang tuh kelas 3. Nah, banyak tuh. Nah, kelas 3 ya. Iya, prepare. Nah, kalau naik kelas 3, dibuat kurir diet gitu. Saya cek puasa Senin Kamis. Kurus aku di kurirnya. Nah, jadi baju itu enggak dipakai. Kenapa memilih diet? Apa ada rasa badan atau dek? Iya, dan pengen punya cewek dan harus kurir lah gitu. Awalnya sih kayak enggak ada sih kepikiran pengen. Pas mana sih pengen sih? Setiap orang gendut pasti pengennya kurir gitu. Aku lah pasti ya, orang gendut sih pasti pengennya kurus sih. Cuma dan ya, dia sulit banget berdamai kalau badannya itu emang kurus, emang gapuak gitu. Jadi kalau di galak gapuak tuh, paling berang tuh. Berang, lah nggak gapuak. Badannya emang gapuak. Terus waktu dulu pas SMP gua rajin ya, beriman. Iya. Cukup saja. Iya. Tak agama, warna aku puasa Senin Kamis. Dia wak rajin puasa, tanpa sadar badan aku turun. Itu tuh orang-orang mencari tuh lah. Wah kok berubah, jadi saat SMP tuh gempar masak kurui. SMP doleh tuh gempar. Wah, turun pas itu 3 bulan itu sekitar 15 kilo lebih. Dalam waktu berapa bulan? 3 bulan 5 balik kilo? Iya, makanya orang tuh terkaji sadar itu. Baru patang kok caliknya, wah agak masih keput temben wah gitu. Berarti maksudnya selain puaso tuh makan berkurangan loh? Iya, makan berkurangan loh. Bisa ya? Jakarta aku limu-limu boleh sejak babini lah. Boleh sejak babini. Yo kan, acok ke tanggang malam, siapa tanggang makan. Kenapa itu nak bar? Ya itu salah satu cerita dari Bara teman-teman. Luar biasa. Akhirnya awak bisa bersubuh sama gambar lo. Gitu. Nah, Dapres kan Sabri di channel Gary. Dapras itu kenal awak, tapi awak tentu kenal Dapras. Jadi salah-salah ya Dapras. Awak kok ngefans di Dapras sebelum no edit YouTuber. Jadi awak agak tersinggung pas Dapras bilang, "Lah, enggak mungkin awak kenal Dapras." Soalnya awak mau follow Dapras pas di zaman ini, oh apa? Lip. Iya. Awak kan udah penyagan, guys. Asik. Awak penyagan mana? Jadi aduh, ini kecil orang Minang gitu, cuman aduh gua tanya ke bahasa Minang, kiranya orang Kalimantan. Tetap belum ya. Ya luar biasa teman-teman. Akhirnya awak lalam lu follow-followan dan teman. Iya, lalam dari tahun 2007-an. Iya. Dan itu enggak pernah bersobo kami itu. Sempat pengen collab lo kan? Sempat. Itu cuma awak dan Sagan. Oh, Sagan lo. Jadi sesama Sagan jadi ya. Buat cale-cale ada pras gua gondrong lah panjang mana. Enggak usah pras. Ikola dari tahun 2000 nambah akhir. Gak barek pak lo deh tuh mah. Bangsa. Barek pak lo. Iya sih. Jadi wak tanya kalian sadu, pasti kalian pengen cari ada pras kebuta. Nah, ada pras. Wak agi tantangan untuk penonton video kini kok. Untuk mensubscribe channel iko di bulan kini. Kalau channel iko sampai 1 juta subscriber, ada pras kebuta. Nah, sama laki-laki ya. Anjing, tantangannya laki bukan? Kurang sih. Jadi buat terima. Oke, guys, ini kalian denger nih ya. Sebagai laki-laki, saya menerima tantangan dari Tando itu. Oke, dicatat itu. Tidak akan sampai. Karek telinga. Oke,
gua bilang tanboys yang nonton ini, kalian harus subscribe channel ini sekarang juga. Gua enggak mau tahu biar Pras Teguh botak. Nih gua tuh kesel liat dia gondrong. Sebenarnya pengen gondrong juga tapi lama banget ini guys. Biar botak udah. Oke, saya terima tantangan ini. Oke. Tapi hanya Desember sampai bulan berapa sih? 31. Oke, saya kasih batas waktu sampai tanggal 1 Januari. Kalau seandainya tidak sampai, alhamdulillah rambutku masih terurai indah. Oke. Iku lama Binio menyambak kok. Itu sih. Ya kan? Nah, kalau botak dicin mah. Kok kepalanya dua? Boleh. Oke, teman-teman. Dan itu cukup sudah pembahasan kita kali ini bersama Tan Boy Kun. Terima kasih banyak sebanyak-banyaknya untuk Dabar. Sama-sama. Alania Mota dan lah banyak pengetahuan tentang makan kok. Parunya emang luar biasa, kadang luar biasa. Salut untuk Tan Boy Kun dan semoga semakin sukses. Amin. Amin. Dan tidak usah subscribe channel dia. Ya, karena lah banyak. Tapi kalian harus subscribe biar Pras Teguh botak. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu dari saya dan Tan Boyko. Oke. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.